Halo Yuols, apa kabar Yuols? Selamat sejahtera Yuols. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menanam benih dalam pullback sebelum kita tanam di atas tanah. Maksudnya tanah yang bukan lagi dalam polybag lah. Oke, mula-mula kita akan menyediakan peralatan untuk membongkar tanah lah, tapi kita pilih tanah yang bagus. Oke, jom kita pergi ke satu kawasan yang bagus. Oke, kita gemburkan tanah dan sediakan polybag. Ini polybag yang saya ada. Boleh pakai polybag besar, boleh pakai polybag kecil. Mana-mana aja lah, ikut suka hati orang lah. Oke, mesti ada dangol. Ah, ini dangol, tadi itu dangol. Oke, kita sudah gembur-gembur, kita masukkan tanah ke dalam polybag. Oke, sudah masukkan tanah dalam polybag nih. Kita kasih bersih lah, jangan ada kayu kayu. Kalau boleh, ya biar tanah semua lah. Kalau ada orang suka tanah tuh dicampur dengan baja, campur dengan pasir. Misalnya ini pakai tanah biasa, sudah ada pasir-pasir sedikit. Oke. Sih sampai macam ni. Oke, dah tersedia. Mau isi berapa banyak pun boleh. Tapi saya sih begini saja. Oke, you all. Oke, ini dah you all. Lupa tapak semayan kita ni. Oke, ini dah. Oke, sekarang kita mau angkut ke spindah dia. Kita masukkan dalam baldi satu-satu lah, satu kasih masuk. Oke, buat magic tu lah. Tara, hai. Oke, jadi sekali lagi. Tara, kenapa ini? Tara, oke, sudah masuk ke penyedang lalu. Oke, kita sudah angkat ke tempat tikak semayan. Oke, kita mesti, kalau saya letak di atas supaya tuh siput yang makan tuh benih itu penat nih ke tanggaan tiang. Oke, ini dia benih yang kita mau tanam. Coba tak apa ini. Kenalkah nih pokok. Oke, sebelum itu kita susun dulu nih tanah. Letaklah di sini. Hei, mana sih itu? Alah, oh sini. Oke, sudah susun ha? Oke, itu susun cantik-cantik lah supaya senang kena siram. Oke, let's di sana. Yang ini benih. Oke, macam mana kita mau panen benih ini? Tidak boleh cabut terus nih, takut akarnya putus kalau kita tarik. Nah, tengok melekat. Oke, kita ambil dulu mana-mana yang boleh dicabut, yang tidak jaga akarnya Yuols, jangan putus. Ya, kita korek-korek supaya dia punya tanah itu terbongkar sekali dengan akarnya. Oke, korek-korek jari ke, pakai apa-apa aja lah. Ini saya mau try test nih jari nih, boleh korek ke tidak. Nah, jangan otak kuning ya. Korek tanah. Ini cungkil. Oke, ini dia. Siapa kenal kok nih? Akar dia, nih, lupa deh nih. Nah, inilah pokok jagus. Gak ada orang sebut gajus. Oke, pakai dangon lagi sebenarnya.
Ada juga orang, kalau orang dusun panggil ini Bayagus. Bayagus, bay. Oke, sudah bongkar-bongkar, kita angkatlah dia punya bekas ini. Jangan heran ini periuk nih, periuk mahal nih. Tapi mahal-mahal pun bocor juga. Oke, tanah dalam polybag tadi kita kasih lubang lah. Tujuannya untuk tempat tuh akar. Sudah masuk ke pit. Nah, gitu aja. Tidak payahlah susah-susah. Jadi semua polybag nih, semua tanah ini kita cucuk ya. Cucuk. Cucuk, nah tengok akar dia. Kalau panjang, cucuklah dalam. Boleh masuk. Oke, ke pit lagi. Oke, sebagus supaya senang siram. Cucuk lagi. Jangan dah cucuk. Lain pula itu. Oke, ini pokoknya agak panjang sudah sedikit. Oke, kita kasih masuk. Alah, pendek pula. Ini panjang. Dia punya anu tidak dalam. Punya lubang. Boleh kasih dalam lagi. Nah, ambil kau. Nah, 2 inci. 2 inci jari. Kasih masuk dalam situ. Oke, sudah masuk macam biasa. Kepit sama dia. Masuk sebagus balik supaya senang siram. Oke, tuh kita is ambil semualah. Kita kasih masuk dalam itu polybag tadi. Oke, yang belum ada lubang cocok lagi buat lubang supaya itu akar boleh masuk ke dalam tanah. Oke, begini simpan dia. Oke, tekan-tekan, tapi jangan terlampau tekan. Jaga dia punya akar patah, jaga batangnya patah. Oke, kita carilah yang sudah keluar akar, biji yang sudah keluar akar. Oke, macam ini. Kita ampai sajalah, ampai pun boleh. Oke, gitu. Nah, macam itu. Ampai aja. Kalau rajin buat lubang lah, masuk dalam. Oke, jangan pikir bukan-bukan. Nah, ini kita menanam biji buah kajus ataupun jagus. Banyak khasiat tau dia punya biji nih. Kalau digoreng sedap lagi. Tapi sebelum kita dapat biji dia yang lebih banyak, kita tanam dulu lah. Oke, sudah siap, semua sudah ada, cek. Oke, sudah. Oke, selesai. Jika kamu rasa perkongsian ini bermanfaat, sila share, comment, like, dan subscribe. Dah.